بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. teman-teman kita yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, memberikan kita kesehatan, memberikan kita afiat. Insyaallah kita bisa ketemu di bulan Ramadan ini, amin insyaallah. Mungkin hari ini saya mengganti Syekh Faisal membaca hal-hal atau perkara yang dimakruh dilakukan di bulan-bulan Ramadan atau ketika puasa secara umum. Bisa dibaca yang di kitabnya, karena saya tidak punya kitabnya, mungkin dibaca, saya jelaskan satu persatu. Siap, Syekh. Izin saya baca ya, Syekh. Ya. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Di antara perkara-perkara yang hukumnya makruh jika dilakukan dalam keadaan berpuasa, satu, mencicipi makanan atau minuman tanpa ada kepentingan. Adapun jika dibutuhkan, maka hukumnya adalah boleh selama tidak ditelan dan hukumnya tidak makruh. Ya, makruh yang pertama yaitu mencicipi makanan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah untuk menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan manusia yang sebelumnya selalu kesukaan dia, apa yang dia suka langsung dia makan atau minum. Karena itu di bulan Ramadan harusnya nampak ke orang itu kan bisa melawan hawa nafsunya. Maka hukumnya makruh ketika mau orang itu yang mencicipi makanan, hukumnya makruh. Kenapa? Karena orang yang tidak punya keinginan atau tidak punya hajat atau kebutuhan untuk mencicipi makanan, hukumnya makruh. Karena termasuk kesenangan, orangnya senang. Padahal di ibadah puasa, orangnya harus melawan hawa nafsunya, harus meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dia yang sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ada kebutuhan seperti ibu-ibu ketika masak, mau tahu kadarnya gulanya atau kadar atau asinnya gimana masakannya, maka hukumnya boleh mencicipi, tapi harus setelah dicicipi harus dibuang, tidak boleh ditelan. Ini makruh yang pertama, yaitu mencicipi makanan atau minuman. Lanjut. Baik. Kedua, terlalu kenyang ketika makan sahur karena dapat menghilangkan faedah dari puasa, diantaranya mengingat saudaranya yang dalam keadaan lapar, menutup pintu kemaksiatan, melawan hawa nafsu. Ya. Makruh yang kedua adalah terlalu kenyang. Karena kita tahu maksudnya puasa adalah merasakan nikmat lapar, merasakan nikmatnya puasa. Tapi kalau orangnya makanannya banyak sekali, ketika sahur takut nanti dia itu kan mungkin sampai duhur, sampai asar, sudah lapar sekali, maka dia makan banyak ketika sahur. Sahur hukumnya sunnah, tapi tidak terlalu kenyang, supaya orangnya bisa merasakan ibadah puasanya, merasakan keadaan orang fakir miskin ketika banyak dari orang Islam yang tidak dapat makanan, tidak ada minumannya. Nah, maka ketika orangnya sahur, makruh orangnya terlalu kenyang. Karena seperti yang tadi, tujuan ibadah puasa adalah orang itu kan membiasakan dirinya dengan kelaparan. Membiasakan dirinya untuk melawan hawa nafsunya. Semua
maksiat atau semua kesalahan atau semua kekurangan yang terjadi pada dirinya manusia, termasuk salah satu sebabnya orangnya itu kan terlalu kenyang. Orangnya dalam hadisnya Rasulullah SAW, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarrum min batnih. Tidak ada wadah yang paling buruk diisi penuh daripada perutnya. Nah, dari itu muncul banyak sebab penyakit-penyakit. Kenapa? Karena terlalu kenyang. Maka di bulan Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah untuk mengajari orangnya, untuk membiasakan orang gimana cara orang itu kan bisa merasakan lapar, merasakan keadaan orang fakir miskin. Maka sunnahnya ketika sahur makruh, terlalu kenyang. Yang ketiga, banyak tidur di siang hari karena dapat menghilangkan faedah puasa, diantaranya merasakan lapar sebagaimana yang selalu dirasakan oleh sebagian kaum muslimin yang tertimpa musibah kelaparan. Iya. Makruh berikutnya adalah banyak tidur, ya. Iya, betul. Banyak tidur di siang hari, Syekh. Banyak tidur di siang hari. Kalau banyak orang ketika supaya tidak merasakan lapar, berarti orangnya menghilangkan rasa laparnya dengan banyak tidur. Walaupun kita tahu tidur itu tidak membatal puasa, walaupun orangnya tidur dari subuh sampai maghrib, tetap puasanya tetap sah, tapi orangnya tidak mendapat pahala puasanya sempurna. Kenapa? Karena menghilangkan faedahnya puasa. Berarti kebanyakan orang ketika mau puasa, akhirnya puasanya dihilangkan atau rasa laparnya dihilangkan dengan banyak tidur. Banyak waktunya disia-siakan dalam tidur. Maka hukumnya makruh. Karena orangnya benar-benar tidak mendapat faedahnya puasa, yaitu ketika merasa kelaparan. Maka hukumnya makruh, banyak tidur. Sama juga kalau tidur artinya membunuh harinya. Karena ulama mengatakan tidur adalah saudaranya mati. Maka orang yang banyak tidur, orangnya itu membunuh satu harinya, membunuh waktunya. Maka lebih baik di bulan Ramadan menggunakan puasanya, menggunakan waktunya, menggunakan harinya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak bacaan Quran atau salat atau zikir atau hal-hal yang lain. Baik. Keempat, memakai celak tatkala berpuasa. Hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan puasa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sedangkan menurut pendapat Al-Imam Malik radhiyallahu anhu dapat membatalkan puasa. Dalilnya yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa dan memakai celak. Ada hadis riwayat darimi, artinya janganlah kamu memakai celak pada siang hari sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa. Pakailah celak pada malam hari dengan jenis ithmid, karena sesungguhnya dia dapat memperkuat pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Ya, makruh yang berikutnya adalah memakai celak. Nah, kita tahu dalam mazhab Imam Syafi'i, mata itu tidak, namanya itu kan lubang yang menyembaikan ke dalam perut atau ke dalam tubuh. Maka apa saja yang digunakan di mata, baik itu kan celak atau di obat tetes mata, hukumnya tidak membatal puasa menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Padahal kita tahu celak itu kan hukumnya sunnah. Rasulullah SAW sering menggunakan celak. Tapi di bulan Ramadan hukumnya makruh
karena pendapat Imam Malik seperti yang tadi, Imam Malik mengatakan membatal puasa. Maka dalam fikih atau dalam usul fikih mengatakan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan ulama itu kan lebih baik. Yaitu gimana? Kita tidak melaksanakan hal yang ada ulama yang mengatakan membatal puasa. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i memakai celah atau tetes mata tidak membatal puasanya, tapi ada sebagian mazhab yang mengatakan hukumnya puasanya batal, maka lebih baik kita menghindari hal itu. Karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Walaupun kamu lakukan tapi tidak batal puasanya, tapi ada mazhab yang mengatakan batal, maka lebih baik dihindari hal seperti itu. Jadi celak itu termasuk make up yang sekarang itu ya Syekh, yang eyeshadow dan lain. Celak ini yang celak itu yang masuk di mata, bukan yang di luar. Oh, oke. Okay. Karena ada celak itu sunnahnya itu kan di dalam. Oke. Okay. Kalau kadang yang zaman sekarang itu kan make up itu kan dipakai di bawahnya bulu mata. Yeah. Itu tidak ada masalahnya. Okay. Kenapa? Karena tidak ada zat yang masuk ke dalam tubuh. Dalam perutnya atau dalam tubuh. Hukumnya makruh karena Imam Malik mengatakan ada zat yang dari celak itu yang mengalir ke dalam perutnya atau masuk ke dalam perutnya, maka hukumnya membatal puasa menurut mazhab Imam Malik. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tidak membatal puasa, tapi hukumnya makruh karena Imam Malik mengatakan pakai celah itu kan di siang hari Ramadan, hukumnya membatal puasa. Baik. Yang kelima, memakai wewangian, mendengarkan musik, menonton TV, dan lain-lain jika dilakukan tatkala berpuasa, maka hukumnya adalah makruh. Dan jika seseorang ingin menggunakan minyak wangi, maka waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Ya. Ada di sini ada dua. Yang pertama itu kan pakai wangi, yang kedua mendengar nyanyi atau melihat TV atau Facebook atau yang lain. Yang pertama pakai wangi. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak makruh. Berarti yang pertama kita di hukumnya pakai wangi. Ya. Hukumnya sunnah untuk pakai wangi. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan puasa menambahkan keadaan dia ketika dia puasa adalah ibadah yang menambahkan kehambaan orangnya. Maka hukumnya, ada sebagian yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi kalau pakai wangi dalam bulan Ramadan tetap hukumnya sunnah. Nah, ini yang pertama. Kemudian masalah dengar nyanyi atau lihat TV, kenapa? Karena menjadikan puasanya sia-sia, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya untuk ibadah. Berarti lebih baik ketika bulan Ramadan menggunakan waktunya, menggunakan harinya untuk memperbanyak ibadah. Jangan mensia-siakan hari-hari bulan Ramadan, karena pahalanya di bulan Ramadan itu kan lebih besar, pahalanya di bulan Ramadan lebih tinggi. Baik. Yang keenam, bersiwak setelah zawal azan zuhur. Ketika berpuasa wajib atau berpuasa sunnah, hukumnya adalah makruh karena dapat menghilangkan aroma mulut yang telah berubah karena sebab berpuasa. Dan ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah dari hadis riwayat Bukhari yang artinya, dan demi zat yang memiliki jiwaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak misik. Ya. Hukumnya bersiwak setelah zawal, setelah zuhur.
Kalau pendapat yang kuat, yang sahih dalam madhab Imam Syafi'i seperti tadi, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa. Berarti menghilangkan pahala. Nah, menghilangkan bau mulut, hukumnya makruh karena menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa. Karena termasuk namanya zuhud atau orangnya tidak mau mendapat pahala. Tapi menurut Imam Nawawi radhiyallahu taala tidak makruh. Menurut Imam Nawawi tidak makruh. Kenapa? Karena di situ ada khilaf. Bau mulut ini munculnya dari mana? Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan bau mulut itu munculnya bukan dari mulutnya orang yang berpuasa. Itu munculnya, itu kan bau mulutnya, itu kan dari perut, karena perutnya kosong. Nah, maka kalau bau mulutnya itu kan aslinya dari perutnya, maka walaupun kita pakai siwak, tetap ada baunya. Tapi ada sebagian yang mengatakan bau mulutnya itu kan sebabnya karena mulutnya lama tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang masuk di mulutnya. Maka mulut itu kan berbau yang tidak enak. Maka hukumnya makruh ketika pakai siwak karena menghilangkan bau yang menyebabkan banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa setelah zawal? Setelah zawal kenapa? Kenapa enggak makruh dari pagi? Makruh dari zawal, dari waktu duhur, karena bau mulutnya orang yang berpuasa baru muncul ketika duhur. Karena kalau dari subuh, kan masih segar. Orangnya itu kan masih sebelum subuh masih makan, minum juga. Berarti mungkin sebelum subuh sudah pakai siwak juga. Berarti kan mulutnya itu kan masih fresh. Nah. Tapi kalau sampai zuhur, orangnya sudah kerja, orangnya mungkin sudah tidur. Karena lama tidak ada makanan dari salat subuh sampai zuhur, tidak ada yang masuk di mulutnya. Maka mulutnya itu kan baru berubah baunya. Maka hukumnya makruh. Karena menghilangkan pahala. Bukan makruh karena siwaknya. Nah. Tapi makruh karena siwak itu menghilangkan pahalanya. Nomor 7, berkumur-kumur tatkala berpuasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, hukumnya adalah makruh sebagaimana hukum menggunakan siwak setelah zawal. Lain halnya jika terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat, seperti berkumur-kumur tatkala mandi atau wudu, hukumnya tidak makruh. Ya. Berkumur-kumur ini ada beberapa hal. Yang pertama, tetap hukumnya sunnah. Seperti dalam hal yang disunnahkan dalam syariat. Seperti wudu atau mandi. Tetap hukumnya sunnah. Tapi ada yang makruh, yaitu al-mubalaghah. Al-mubalaghah itu kan berlebihan. Berlebihan ketika berkumur-kumur. Itu hukumnya makruh. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Sunnah buat kamu berlebihan ketika berkumur-kumur atau ketika membersihkan hidungnya, kecuali ketika kamu dalam keadaan puasa. Karena takut ketika berlebihan ada sebagian air yang masuk. Maka kalau dalam ibadah atau dalam wudhu atau mandi, tetap berkumur-kumur hukumnya sunnah. Yang makruh, berlebihan ketika berkumur-kumur. Ini yang pertama. Berarti kalau dalam wudu atau dalam mandi, berkumur-kumur tetap hukumnya sunnah. Yang makruh, berlebihan. Dimasukkan airnya sampai tenggorokan, hukumnya makruh. Atau dinaikkan air itu sampai tingginya hidung. Sampai dalam, hukumnya makruh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau berkumur-kumur tanpa ada sebab. Nah, orangnya itu hanya mau merasa dingin saja. Atau melembabkan mulutnya. Maka hukumnya makruh.
Kenapa? Karena tidak ada sebab. Yang ketiga, kita lihat kadang berkumur-kumur hukumnya wajib. Yaitu kadang terjadi kesalahan ketika orangnya pakai siwak. Pakai siwak sampai gusinya terluka. Akhirnya itu kan keluar darah. Atau orang yang muntah. Mungkin dalam puasa ada orang yang muntah. Maka mulutnya jadi hukumnya najis. Mulut jadi hukumnya najis, maka wajib berkumur-kumur. Wajib berkumur-kumur juga kalau ada darah yang sampai ke tenggorokan atau ketika orangnya muntah, maka wajib berlebihan sedikit. Wajib melebihkan kumur-kumurnya sedikit sampai menghilangkan najis. Maka berkumur-kumur ini dalam puasa ada tiga. Yang pertama seperti yang tadi hukumnya makruh secara umum, secara mutlak kalau tidak ada sebab sama sekali. Yang kedua tetap hukumnya sunnah ketika wudu atau ketika mandi yang makruh saja berlebihan. Yang ketiga hukumnya wajib berkumur-kumur kalau mulutnya ada najis. Baik itu kan dari darahnya atau dari muntah. Maka wajib berkumur-kumur untuk membersihkan mulutnya, sama juga wajib melebihkan sedikit supaya mencuci mulutnya dari hal-hal yang najis itu. Baik. Yang ke-8 dan terakhir, melakukan hijamah, mengeluarkan darah kotor. Hukumnya adalah makruh karena dapat melemahkan tubuh. Hal ini menurut pandangan yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, hal ini dapat membatalkan puasa. Dan juga makruh bagi seseorang yang sedang berpuasa untuk menghijamah orang lain. Ya. Al-hijamah, bekam. Hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i seperti yang tadi. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, dalam hadisnya aftara al-hajimu wal-mahjum. Rasulullah pernah ketika puasa di bulan Ramadan melihat ada orang yang bekam. Maka Rasulullah mengatakan aftara al-hajimu wal-mahjum. Orang yang tadi bekam dan yang memekam itu kan dua-duanya itu kan batal puasanya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i bekam itu tidak membatal puasa. Kenapa? Karena yang bekam, kalau masalahnya batal puasa, berarti yang keluar darahnya saja. Orang yang keluar darahnya, orang yang dibekam itu yang batal puasanya. Tapi orang yang pakai bekam untuk orangnya, dia tidak keluar darah. Maka Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bekam itu membatal puasa. Karena mengeluar darah. Berarti ketika dikeluarkan darahnya menyebabkan kelemahan. Menjadikan orang yang puasa lemah. Imam Syafi'i mengatakan yang menyebabkan kelemahan bukan hanya puasa saja. Tapi ada hal-hal yang lain yang bisa melemahkan puasa, melemahkan orangnya ketika puasa. Tapi kita sepakat bahwasannya tidak membatal puasa. Maka hukumnya bekam menurut madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukumnya bekam ketika bulan puasa, hukumnya makruh saja. Tidak membatal puasa. Baik, sudah selesai Syekh kalau di kitab ya. Ini untuk bab perkara yang makruh. Izin kita boleh masuk ke bagian tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Ya, boleh. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung menghidupkan, mengaktifkan mic-nya. Ustaz, tadi yang nomor 7 apa ya? Tadi saya ketinggalan. Nomor 7 berkumur-kumur saat tidak. Iya, iya. Silakan Bu Hartina, sudah raise hand. Silakan saja Bu Hartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu Syekh menjelaskan terkait dengan makruhnya memakai cilak. Ya. Cilak, ya.
Yang saya ingin tanyakan, karena tadi waktu saya jelaskan itu jaringannya terputus-putus, jadi saya kurang jelas. Di mana letak makruhnya itu sih, padahal kan celak cuma di bagian mata saja. Ya, kenapa makruh? Karena kita tadi jelaskan, ada celak itu kan dua. Celak yang di dalam mata, berarti yang kena mata di dalamnya. Kalau kita lihat mungkin zaman sekarang itu kan ada celak yang dipakai di luar. Nah, kenapa sebabnya? Sebab hukumnya makruh. Karena ada sebagian dari zat dari celak itu kan ada sebagian yang masuk ke dalam. Contohnya kalau kita pakai obat tetes mata, pasti besok atau berapa jam ke depan kita merasakan pahitnya itu kan di tenggorokan. Berarti ada zat yang masuk melewati itu kan mata, ada yang masuk dari mata sampai tenggorokan sampai dalam. Karena itu dalam madhab Imam Malik membatal puasa. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i tidak batal puasanya. Karena dalam madhab Imam Syafi'i hal yang membatal puasa adalah benda yang masuk melewati lubang dari luar ke dalam tubuhnya. Seperti makanan atau minuman. Berarti mata tidak mau itu, tidak lubang. Mata tidak ada lubangnya sampai dalam. Walaupun kita tahu kalau kita pakai celak atau kita pakai obat, berapa jam ke depan ada rasanya di tenggorokan. Berarti ada sebagian dari obat yang masuk ke dalam tubuhnya atau ke tenggorokan. Maka dalam madzhab Imam Syafi'i hukumnya makruh saja. Kalau Imam Malik mengatakan batal, karena itu Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh saja. Karena ada sebagian ulama yang membatalkan puasanya. Cukup Bu Hartina? Ada tambahan lagi sih. Terkait dengan bersiwak di siang hari, di waktu zuhur. Dengan memakai parfum. Bukankah tujuannya itu kita memakai parfum untuk menghindari mengganggu orang di sekitar kita terkait dengan bau badan kita? Nah, itu juga kan sama halnya dengan siwak tadi itu kan tujuannya untuk menjaga supaya bau mulut kita itu tidak mengganggu orang di sekitar kita. Bagaimana ya kaitannya ini, Syekh? Yang parfum kita tahu tetap hukumnya sunnah. Ada sebagian yang mengatakan makruh. Khususnya kalau ada perkumpulan, kita boleh menggunakan atau pakai parfum. Berarti tidak semua orang pakai parfum. Tidak semua orang pakai parfum. Berarti kalau kita mau pakai, hukumnya tetap sunnah. Apa bedanya parfum sama siwak? Pasti kalau kita nggak pakai siwak, pasti mengganggu orang lain. Tapi kalau semua orang berpuasa, pasti tidak mencium baunya. Kenapa? Karena dia sendiri itu kan ada bau mulutnya juga. Maka berarti dia sendiri tidak mencium bau mulut kita. Kenapa? Karena dia juga itu kan mulutnya itu kan ada baunya juga. Maka tidak terganggu. Seperti itu tidak terganggu. Beda dengan seperti apa? Seperti orangnya kalau tidak pakai parfum, berarti kan muncul bau keringatnya, bisa mengganggu orang lain. Tetap kalau parfum hukumnya sunnah. Hanya di bulan Ramadan makruh kalau dia tidak bergaul sama orang lain, tidak duduk sama orang lain, mungkin hanya di rumahnya saja, maka sunnah menghindari hal-hal yang namanya hiasan. Nah, siapa pakai parfum. Tapi kalau ke masjid, mau salat Jumat, atau mau salat lima waktu, tetap hukumnya sunnah pakai parfum. Hanya siwak, hukumnya makruh karena menghilangkan bau mulut. Bau mulut itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi parfum tadi ini khusus untuk ikhwan saja, Syekh ya?
Ya, sama bukan hanya ikhwan saja, sama semua orang yang mau kumpul sama orang lain. Bukannya parfum itu haram sih dipakai untuk bagaimana supaya untuk menyebar ke orang lain? Untuk wanita. Iya. Untuk wanita itu kan penjelasannya agak panjang. Kenapa? Karena membahas apa sebabnya dalam hadisnya Rasulullah, SAW bersabda hadisnya gimana wanita hukumnya haram kalau pakai parfum terus keluar sampai dicium bau parfumnya itu kan dicium kaum laki-laki. Itu hukumnya haram ketika tujuannya pakai wangi untuk dicium baunya saja. Supaya orang lain juga mencium baunya. Iya. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap hukumnya boleh juga untuk wanita. Paham Syekh, jazakallah khair Syekh. Selanjutnya Bu Ida, silakan. Iya, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah terjawab sebetulnya dari pertanyaan minyak wangi, tapi boleh di luar tema Syekh? Boleh. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaannya, jika ada perempuan yang sedang haid, kemudian dia mandi, misalnya besok itu puasa, kemudian ya, dia bersihnya pas waktu zuhur, Syekh. Berarti kan dia punya kewajiban qada puasa ya. Apakah setelah bersih, dia itu harus menahan atau imsak? Artinya dia tidak juga boleh makan dan minum setelah dia mandi. Itu pertanyaannya Syekh. Jazakumullah khair. Ya. Di bulan Ramadan ada yang namanya kehormatan bulan Ramadan. Ada sebagian orang puasanya batal, tapi bukan artinya orangnya bebas. Silakan makan, minum sesuai keinginan, sesuai kesenangan dia, itu tidak boleh. Kenapa? Karena harus menjaga suasananya bulan Ramadan. Wanita yang haid walaupun puasanya batal tidak boleh makan minum seperti biasanya. Ya, kalau lapar, benar-benar lapar itu boleh makan, boleh minum, tapi yang penting jangan ada orang yang lihat. Nah, tidak boleh ada orangnya yang lihat. Orang yang sakit juga dia boleh buka puasa. Tapi jangan makan atau minum di depan orang lain. Kenapa? Karena ada suasana bulan Ramadan. Harus kita menjaga kehormatan bulan Ramadan. Berarti wanita yang tadi, seperti yang tadi, suci di zuhur, terus mandi, tapi puasanya hari ini batal. Kenapa? Karena baru suci. Bukan artinya boleh makan minum. Harus menahan dirinya, harus menahan sampai maghrib. Walaupun setiap hari, mungkin dia sudah haid itu 7 hari, setiap hari tidak boleh makan minum. Hanya puasanya tidak sah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menahan, menjaga kehormatan bulan Ramadan. Atau boleh makan minum ngumpet-ngumpet gitu, Syekh? Ya, artinya itu kan kalau butuh makan boleh makan karena puasanya dia tidak puasa, tapi tidak boleh secara nampak itu kan di depan orang. Walaupun di depan anaknya harus dimakan yang tidak ada orang, makan di tempat yang tidak ada orang untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan. Baik, Syekh, jazakumullah khair. Siap, terima kasih. Ada pertanyaan di chat, Syekh, boleh saya bacakan? Boleh, boleh. Bagaimana tentang hukumnya kalau ke dokter gigi saat berpuasa, Syekh? Ya, boleh. Hal yang tidak boleh atau yang batal puasa, hanya hal yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, yang bisa melewati tenggorokan. Tapi kalau orangnya sakit gigi, boleh sampai cabut giginya, mau dicabut giginya, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Jadi perawatan di dokter gigi aman semua ya, Syekh? Iya.
Dalam itu ketika tidak ada yang masuk cairan, ada masuk cairan itu kan yang melewati tenggorokannya. Tapi kalau hanya kalau di mulut saja orangnya sakit gigi boleh perawatan giginya tidak masalah. Sampai mau dicabut giginya juga tidak ada masalahnya. Baik. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan terkait perkara yang dimakruhkan atau mungkin pertanyaan lain jika diizinkan? Kalau disuntik bagaimana sih? Maaf, nyambung. Ya. Suntik, kalau masalah suntik ada beberapa pendapat. Berarti suntik ini kan ada beberapa macam. Yang pertama suntik di urat. Yang kedua suntik di otot. Nah, maka ada sebagian ulama mengatakan suntik secara umum baik itu kan di otot atau di urat hukumnya membatal puasa. Kenapa? Karena ada cairan yang masuk ke tubuh. Pendapat yang kedua yang mengatakan semua suntik tidak membatal puasa. Baik itu kan di otot atau di urat tidak membatal puasa. Tapi ada pendapat yang ketiga yaitu yang tengah-tengah. Nah, kalau seandainya suntik itu kan di otot maka tidak batal puasa. Tapi kalau suntik di urat karena ada cairan yang masuk ke campur dengan darahnya masuk sampai mungkin jantung juga itu kan seperti infus maka hukumnya batal puasa. Berarti ada tiga pendapat. Yang satu itu kan mengatakan semuanya suntik itu membatal puasa. Ada satu lagi yang mengatakan semuanya tidak membatal. Ada yang di tengah yang mengatakan kalau di otot tidak membatal tapi kalau di urat hukumnya batal puasa. Maka lebih baik dihindari. Dihindari semuanya. Walaupun di otot lebih baik itu kan dihindari. Kalau bisa ditakhirkan sampai malam itu lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan darurat, boleh juga. Tidak masalah. Ya, orang ya jajah juga. Kalau khair saya. Afwan Syekh, berarti kalau yang diinfus tadi batal semua ya Syekh? Masuk ke urat? Iya, kalau diinfus batal. Kalau diambil darahnya sih, mau periksa darah gitu, diambil. Mau periksa darah. Tidak, karena diambil tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik, syukur Syekh. Tambahan lagi sedikit, Syekh. Boleh. Ya, biasanya kan ibu-ibu kalau masak pada bulan Ramadan mau memastikan ini sudah dikasih garam atau untuk gimana itu, Syekh, hukumnya? Karena kan dia cuma merasakan saja terus dibuang begitu, Syekh. Apakah itu tergolong makruh atau batal puasa? Ya, termasuk makruh juga. Bukan makruh kalau untuk ibu-ibu hanya memastikan ini gimana gulanya, ini gimana garamnya itu kan hukumnya boleh. Hanya mencicipi makanan kalau tidak ada kebutuhan sama sekali. Datang suaminya mau merasakan hukumnya makruh walaupun dia buang. Katanya saya hanya mencicipi saja gimana rasanya. Hukumnya tetap makruh. Kenapa? Karena kamu tidak membutuhkan mencicipi makanan. Beda dengan ibu-ibu yang masak, hukumnya boleh. Boleh, tapi harus dibuang. Iya, Syekh. Oh, iya. Maaf, Syekh. Jazakallah khair. Gimana, masih ada yang mau tanya lagi? Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Syekh, ada pendapat yang pernah dengar saya bilang kalau tidur di puasa itu berpahala, itu gimana tuh Syekh? Itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan orang siangnya itu kan banyak maksiat maka tidurnya ibadah. Bukan orang yang banyak maksiat kalau dia bangun, kalau siang banyak maksiatnya, banyak mengganggu orang maka tidurnya ibadah. Kenapa?
karena tidurnya kamu menghindarkan orang lain dari kejelekan-kejelekan kamu sendiri. Maka lebih baik tidur. Untuk konteks kalau orang yang puasa bukan artinya tidurnya ibadah. Tidurnya ibadah kalau tidurnya ketika tidur sunnah seperti qailulah, mau tidur supaya nanti kan bisa bangun malam untuk salat malam. Ya, tidurnya ini walaupun dia tidur tidak ibadah, tidak baca Quran, tidak zikir, tapi karena tujuannya untuk menguatkan dirinya untuk ibadah, hukumnya sunnah. Maka dapat pahalanya. Bukan secara umum. Kalau jadi tidur itu kan hukumnya ibadah. Orangnya tidur dari subuh sampai maghrib untuk mendapat pahala tidurnya. Baik, Syekh. Kalau ini Syekh, satu lagi kalau izin bertanya. Kalau tidak sengaja terlupa makan gitu, setelah itu baiknya kita kumur-kumur atau... Iya. Ya. Kalau orangnya lupa makan, maka sunnah. Setelahnya itu kan kumur-kumur juga menghilangkan sisa makanan yang masih ada di mulutnya. Ada sebagian yang belum di itu mungkin belum dijelaskan mungkin dalam kitab yang termasuk makruh juga, yaitu renang di bulan puasa ketika siang hari. Hukumnya makruh. Renang atau terendam air. Orangnya itu kan sudah merasa haus, maka gimana menghilangkan hausnya? Dia terendam air. Rendam di kolam air, hukumnya makruh. Tapi kalau mandi, tetap hukumnya sunnah. Kecuali memperbanyak mandinya, memperbanyak mandi untuk menghilangkan hausnya, hukumnya makruh. Tapi kalau ya kalau tapi kalau mau ke kantor, mau kemana, mau mandi, ya tetap hukumnya sunnah. Yang makruh hanya renang. Sama yang kedua terendam air di air. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu pertanyaan. Baik. Ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Syekh, jazakumullah khair.